Terkait hasil pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, salah satu pasangan calon dengan nomor urut 1, Mulyadi, menyatakan selamat kepada pemenang pilkada berdasarkan penghitungan suara cepat dengan nomor urut 4, Mahyeldi Audi Joinaldi. Namun dalam jumpa pers yang digelar di posko pemenangan Mulyadi di daerah Ulakarang, bersama sejumlah wartawan, Mulyadi menyampaikan kekecewaannya terhadap pemanfaatan informasi penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran waktu kampanye oleh Bareskrim dan sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Mulyadi menyatakan informasi tersangka dirinya terhadap dugaan pelanggaran kampanye lebih awal yang saat ini dinyatakan tidak terbukti dikapitalisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mulyadi menyesalkan seakan-akan dirinya sebagai tersangka sesuatu perbuatan kejahatan karena tersangka itu tidak dijelaskan tersangka apa. Tidak disampaikan bahwa dirinya hanya diduga melakukan pelanggaran pemilu yang sebetulnya sanksinya bisa saja berupa denda Rp100.000 hingga Rp1.000.000. Sebetulnya pilkada merupakan sebuah prosesi untuk mencerdaskan masyarakat dalam rangka memilih pemimpin mereka dan jangan sampai masyarakat dijadikan objek dengan membuat hoax atau berita bohong. Mulyadi menyebutkan dalam kesempatan tersebut bukan dirinya tidak menerima hasil pilkada, tetapi perlu meluruskan informasi tersebut. Sebenarnya pilkada selalu saya sampaikan adalah sebuah proses untuk melakukan pencerdasan terhadap masyarakat. Justru ini begitu masif yang sampai ke daerah-daerah yang mengatakan seakan saya telah ditahan oleh polisi dan tidak bisa lagi ikut pilkada. Tentu dengan salah satu komisioner KPU, kami sedang meminta klarifikasi dari Pak Iswaryani yang mengatakan seakan-akan disanakan kalau Pak Mulyadi terpilih bisa saja dibatalkan. Nah, ini dikapitalisasi lagi oleh pihak-pihak tertentu berita tersebut sehingga terakumulasilah informasi-informasi yang menyesatkan ini yang pada akhirnya sangat merugikan saya. Tapi nasi sudah jadi bubur, informasi yang beredar di masyarakat sudah begitu luar biasa. Yang kedua juga partisipasi pemilih juga saya dengar tidak begitu tinggi ya, akibat dari ditentukannya jam-jam orang yang harus memilih. Misalnya jam 11 ada yang datang jam 9 atau jam 8 dia katakan oleh petugas bapak masih lama pulang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.